Masak gulai kepala ikan. Halo guys, assalamualaikum. Nah, ini ceritanya aku masak gulai kepala ikan ya guys, mirip dengan kepala ular. Kemarin aku beli kepala ikan di Pasar Sukaramai Medan. Aku kagak tahu nama kepala ikannya ikan apa, katanya sih ikan kakap, kayaknya sih bukan ikan kakap. Langsung saja kita ke perbumbuan. Ini bumbunya sudah aku tulis lengkap ya guys. Semua bumbu akan aku haluskan menggunakan blender. Kalau bumbunya sudah halus, lanjut saja aku tumis ya guys. Di sini minyaknya sudah panas. Di sini langsung saja aku tumiskan kepala ikannya yang sudah aku bersihkan terlebih dahulu. Yang sudah aku kasih garam dan asam. Lalu aku tumis semua ikannya ya guys. Aku tumis sampai benar-benar meresap. Aku tumis dulu sampai meresap bumbunya ya, sampai wangi sebelum. Sampai wangi ya guys, sampai kecium ke hidung tetangga. Aku masukkan perdaunan. Di sini aku menggunakan seri, salam, daun kunyit, daun jeruk. Kita aduk sampai merata ya, sampai wangi, sampai kecium hidung tetangga. Tujuan menumis ini agar wangi aja ya guys, sangat wangi, wangi sekali. Sudah meresap seperti ini, lalu tuangkan santan ya guys. Aku menggunakan 1 biji kelapa, yaitu aku blender 2 kali agar santannya lebih banyak, karena santannya di sini akan aku bagi 2 untuk kacang panjang. Kacang panjangnya akan aku pisah dengan ikan. Ini hasilnya ya guys. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu videonya ya. Bye bye.